Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله segala puji miliknya Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah berikan senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Kita masuk ke dalam dosa besar yang berikutnya, yaitu hajru al-aqarib, memutuskan hubungan silaturahim. Penulis yang mulia yaitu Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala memulai Hajru Al-Aqarib, yaitu pembahasan dosa besar yang berikutnya, bahwasannya memutuskan hubungan kekeluargaan adalah salah satu di antara dosa-dosa besar yang ada di dalam agama Islam. Wattaqu Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham, ay wattaqu al arham an tuqatti'uha. Berhati-hatilah ketika kita, atau jangan sampai kita memutuskan hubungan tali silaturahim atau tali kekeluargaan. Kemudian muallif rahimahullahu taala membawakan ayat yang berikutnya dalam surat Muhammad ayat 30. Ya.
yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, dalam surah Muhammad ayat 30, gimana bunyinya Pak? Siapa yang bawa Al-Qur'an? 23 ya? Ya, 22, 23, silakan. Ada yang, ya silakan baca. Sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Ya. Syahid yang menjadi pelajaran yang menunjukkan tentang dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan adalah sebagai dosa besar, yang mana Mas? Ayat yang mana? Bunyi yang berbunyi apa? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi, yang mana yang menjadi dalil bahwasanya memutuskan hubungan kekeluargaan adalah sebagian atau bagian daripada dosa besar. Yang bunyinya yang mana? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal definisi daripada dosa besar adalah pelaku atau yang melakukan perbuatan dosa tersebut dilaknat ataupun tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak akan dilihat di hari kiamat atau diancam dengan siksa neraka, maka hal tersebut adalah dosa-dosa besar. Jadi yang menunjukkan ayat yang mulia ini, yang menunjukkan bahwasannya memutuskan hubungan kekeluargaan adalah sebagai atau bagian daripada dosa besar adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah. Siapa yang disebut dengan mereka? Coba baca lagi, diulang. Fahal asaitum, siapa yang disebut dengan mereka itu? Fahal asaitum. Fahal asaitum yang tawalaitum untuk sibuk di ardi wa tufad. Gak cukup, cukup. Fahal, apakah sekiranya kalian diberikan kekuasaan, diberikan ke apa namanya, kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, antub sidu fil ardi, yaitu kalian dengan kekuasaan tersebut akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian Allah katakan lanjutnya, wa tuqati'u. Nah, yang kedua, dan kamu setelah melakukan perusakan di muka bumi, kemudian memutuskan apa Mas? Ya, memutuskan silaturahmi atau memutuskan hubungan ke kekeluargaan. Nah, ulaika, mereka ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang dua tadi, yang kalau sekiranya diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi orang yang berbuat kerusakan dengan kekuasaannya. Mereka juga adalah orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Itu yang disebut dengan mereka. Ya, lanjut Mas. Ulaika iya. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kemudian diberi apa lagi? Lalu dibuat tuli pendengarannya
tuli dibutakan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat yang mulia ini dikatakan oleh para ulama bahwasannya memutuskan hubungan kekeluargaan adalah dosa besar. Jadi kalau misalkan antum ditanya, mana dalil yang menunjukkan memutuskan hubungan kekeluargaan adalah dosa besar? Ini dalilnya. La'anahumullah. Tidak ada sesuatu dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa itu adalah dosa besar. Gitu. Atau tidak ada satu perbuatan atau tidaklah suatu perbuatan diberikan ancaman berupa siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa itu adalah dosa yang besar, gitu. Mahfum ya? Jadi wajahu dilalah, sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan ayat ini bahwasanya ayat ini sebagai dalil atau sebagai salah satu bukti bahwasanya memutuskan hubungan kekeluargaan adalah dosa besar karena Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Sekarang yang disebut dengan arham itu siapa? Hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Yaitu yang pertama orang-orang yang memiliki hubungan darah, kakak, adik, ibu, bapak itu. Namanya juga rahim. Rahim kalau orang Indonesia bilangnya rahim. Punya hubungan rahim. Misalnya antara kakak gitu kan. Antara kakak sama adik, bapak sama ibu dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita yang kita tidak boleh memutuskan hubungan kepada mereka atau kita tidak boleh menghajar. Hajar itu apa? Membiarkan, menjauhkan mereka. Allahu taala a'la wa a'lam. Kemudian apakah hanya mereka yang tidak boleh diputuskan hubungannya? Sementara orang-orang selain mereka boleh diputuskan hubungannya. Iya enggak? Benar enggak? Paham enggak maksudnya? Ayat ini kan dibilang wa tuqatti'u arhamakum. Dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Yaitu hubungan kekeluargaan. Apakah kalau bukan keluarga boleh diputuskan hubungannya? Boleh enggak? Enggak boleh juga. Boleh enggak, Pak? Betul. Tidak boleh. Tidak boleh juga. Iya, benar, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, kalau ayat ini berbicara tentang rahim, saudara satu rahim. Satu rahim. Sementara orang mukmin adalah saudara satu iman. Sebagaimana Allah katakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Gitu. Hubungan sesama orang beriman pun tidak boleh diputuskan, jauh, renggang dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berkata mu'alif rahimahullahu taala membawakan berikutnya ayat yang berikutnya alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang sebentar. Ada yang bawa buku Al-Kabair? Ada, Mas Didi? Dibaca Mas ayat berikutnya, Mas. Alladzina yufuna ya. Surat Rod ayat 20. Surat Rod ayat 20. Yang bawa Quran dibuka juga enggak apa-apa. Surat Rod ayat 20. Alladzina yu'minu bi'ahdillah wa la yu'minu
Ada artinya di situ? Yaitu orang yang mengimani janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah atau diumumkan kepada kita. Iya. Orang-orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memutuskan atau tidak melanggar perjanjian, di antara perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah Allah untuk menyambung apa, Mas? Tali silaturahmi atau tali kekeluargaan. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya, ayat yang mulia ini adalah sebagai salah satu dalil bahwasanya menghubungkan atau hubungan kekeluargaan adalah salah satu perintah di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala. Itu orang-orang yang menyambung hubungan dengan siapa? Dengan siapa-siapa yang harus atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambungnya. Jadi kita tidak atau kita dilarang untuk memutuskan hubungan silaturahim berdasarkan dua ayat yang mulia yang tadi kita bacakan. Kemudian Allah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqata'u, jangan saling menjauhi sesama orang mukmin, jangan saling menjauhi, jangan cuman gara-gara yang satu apa, Mas? Hah? Yang satu digerakin, yang satu enggak digerakin, musuhan. Ya, musuhan, jauh-jauhan. Enggak tegor-tegoran, kalau ketemu cuek-cuekan gitu. Gitu. Bukan perbedaan prinsip. Perbedaan bukan perbedaan prinsip. La taqata'u wa la tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, enggak boleh membenci sesama umat Islam. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad. Hukum asal dari hasad atau iri itu adalah tahrim, diharamkan. Ya, kecuali dua perkara yang boleh kita untuk hasad, yang boleh kita untuk iri kepada orang lain. Apa, Mas? Disebut apa dalam istilah fuqaha? Gibtah. Muntas. Disebut dengan gibtah. Iri yang diperbolehkan dalam Islam ada berapa? Gibtah ada berapa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la hasada illa fisnataini. Enggak boleh hasad isnataini. Antum udah sebut, ada udah bilang, baru antum jawab dua. Ya. La hasada illa fisnataini, enggak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Kita boleh iri. Selebihnya tidak boleh iri. Bahkan antum paham atau mungkin pernah melalui ada seorang yang tidak punya rasa iri. Dengan sebab tidak punya rasa iri, dia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayamuru bina rajulun min ahlil jannah." Akan lewat di hadapan kita orang salah satu penduduk ahli surga. Kemudian kalau tidak salah Amr bin As yang sedang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan orang tersebut lewat di hadapannya. Berkali-kali demikian juga dengan keesokan harinya. Ternyata orangnya dia juga. Sampai-sampai membuat sahabat ini ingin tahu apa amalan yang membuat dirinya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul jannah. Setelah diselidiki, setelah sampai nginep, setelah sampai bermalam di rumah orang tersebut, tidak ada sholat malam, tidak ada puasa sunnah. Yang dia kira kalau malam itu dia bangun, justru yang rugi dia. Semalaman suntuk dia pura-pura tidur. Penghuni rumahnya atau apa namanya, sahibul baitnya tidur. Dia pura-pura tidur. Kenapa pura-pura tidur, Mas? Karena jangan sampai kelewatan, jangan-jangan nanti kalau dia tidur, penghuni yang punya rumah bangun kemudian qiyamul lail.
Dia pura-pura tidur, enggak tidur-tidur, sampai masuk waktu subuh baru orang ini bangun ternyata. Demikian juga pas pagi-pagi, ternyata orang ini makan, sarapan, sebagaimana biasanya. Berulang-ulang. Akhirnya, singkat cerita, di penghujungnya, kata sahibul bait bahwasanya dia tidak pernah iri terhadap sesuatu apa yang Allah takdirkan kepada sesama makhluknya. Tidak punya rasa iri. Dengan sebab tidak punya rasa iri, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memastikan orang ini di jannah. Kenapa mas? Karena dia tidak punya rasa iri itu pada hakikatnya tidak setuju dengan apa yang telah Allah tetapkan. Baik untuk kita maupun untuk orang lain. Gitu. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi iri yang diperbolehkan adalah dua. Yang pertama, iri terhadap orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau diberikan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ilmu dan Al-Quran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diamalkan, setiap hari diamalkan. Pagi, siang, sore diamalkan. Kemudian yang berikutnya, orang yang boleh kita iri kepadanya, orang yang diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hartanya pun dikeluarkan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Boleh kita iri terhadap orang seperti itu. Yang kita iri adalah perbuatannya. Paham enggak? Perbuatannya, bukan kedudukannya, bukan kedudukan. Antum paham perbuatan sama kedudukan perbedaannya apa? Misal, antum sebutlah Ustaz A. Namanya Yatarofrof, berkibar-kibar di mana? Yatarofrof itu namanya berkibar-kibar bagaikan bintang di langit. Antum pengen seperti dia, kenapa? Pengennya kenapa? Pengennya berkibar-kibar namanya kayak dia juga di mana-mana orang tahu. Keinginannya benar ya mas? Salah. Kalau mau seperti dia, pingin punya ilmu kayak dia, sehingga bisa menyampaikan ilmu sebagaimana dia menyampaikan ilmu kepada umat. Jangan yang antum inginkan coba kayak dia ya. Kenapa? Pengen kayak dia. Iya siapa orang? Antum sebut nama A, semua orang tahu siapa dia. Jadi yang diinginkan apa? Tenar. Yang diinginkan syuhrah. Syuhrah itu dikenal. Gitu. Seperti misalnya antum melihat para ulama gitu kan. Para ulama yang masya Allah menyampaikan ilmunya. Yang diinginkan adalah seandainya Allah berikan ilmu kepada saya seperti ulama diberikan itu, maka saya pun akan melakukan apa yang dilakukan oleh para ulama itu. Di dalam memberikan pengajaran kepada umat manusia. Demikian juga orang-orang yang diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh kita iri kepada mereka. Tapi irinya pada perbuatannya, bukan pada hartanya. Kalau iri pada perbuatannya boleh. Kenapa boleh? Jadi kita menginginkan kalau Allah berikan kita harta sebagaimana dia berikan, kita akan melakukan apa yang dia lakukan. Gitu. Karena apa? Mana bukti yang lainnya yang menunjukkan kita tidak boleh iri? Atau bisa mengantarkan kita ke derajat dua orang ini, itu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasannya berapa banyak rijal para laki-laki yang tidak ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Nabi katakan mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Mana'uhum, apa yang menghalangi mereka? Yang menghalangi mereka adalah sakit. Uzur syar'i sehingga mereka tidak bisa berangkat ke medan jihad. Sama dengan antum, dengan kita, ilmunya terbatas gitu kan. Pengennya sih nyampein apa mas? Nyampein dalil, nyampein ilmu gitu kan. Tapi apa boleh buat gitu kan, membaca aja sulit gitu kan. Ya pengennya seperti itu, menyampaikan gitu kan. Alhamdulillah gitu. Dengan niat yang baik, dengan keinginan yang baik, atau keinginan yang misalnya kita tahu keutamaan orang-orang yang menyampaikan ilmu, maka kita tanamkanlah keinginan baik itu sehingga kita bisa mendapat derajat dia, bisa mendapatkan pahala yang dia dapatkan gitu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lihat hadis berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal berarti haram. Ya. Tidak halal berarti haram.
li muslimin, untuk orang muslim, apa yang tidak halal? An yahjura akhahu fawqa salasin, membiarkan musuhan di atas 3 hari. Berarti antum boleh musuhan di bawah 3 hari. Iya, memang begitu. Boleh. Dalam artian kesel boleh, enggak apa-apa. Yang namanya juga manusia, Abu Bakar dan Umar aja sering pernah cekcok. Yang menengahi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama juga manusia. Ya. Makanya apa namanya? Kata Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, salah satu akhlak Nabi yang paling sulit untuk di apa? Dicontoh apa? Apa? Hah? Apa kata ketika dua minggu yang lalu di Krukut beliau katakan, "Ma yantakimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li nafsihi." Nabi enggak pernah marah, Nabi enggak pernah balas, Nabi enggak pernah dendam ketika kezaliman itu terjadi pada dirinya. Sulit ya? Sulit. Ente jual, ane beli. Itu kita kan? Tapi Nabi enggak. Nabi. Jangan antum bilang itu kan Nabi gitu kan. Ya berusaha seperti dia kan begitu kan. Itu kan Nabi. Iya, itu Nabi. Antum katanya ahlus sunnah gitu kan. Kalau ahlus sunnah berusaha untuk mengikuti sunnah walaupun sulit. Sulit, sulit enggak? Sulit. Sulit. Antum dikempesin motor aja, gua kempesin lagi besok tuh motor. Hah? Iya enggak? Benar enggak, Mas? Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dia balas kezaliman yang menimpa dirinya, dibalas kecuali kezaliman itu menimpa atau tertuju pada Allah, pada agama ini. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling marah gitu. Sulit, siapa yang sanggup apalagi yang hidupnya di jalanan. Kecolek sedikit, waduh diudak tuh kotor itu. Ya, colek lagi gitu. Iya Mas ya. Tawa, itu ente ya. Pas dibuka helmnya jenggotnya panjang juga, gak tahu jadi ya. Sama-sama panjang. Aduh udah. Dua-duanya jenggotnya panjang. Subhanallah. Emosi ya Mas ya. Baru emosi gitu ya. Jadi gak halal. Kalau antum mau marah, mau enggak tegur boleh, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari gitu. Lebih dari 3 hari. Gitu. Batasnya 3 hari, lebih dari 3 hari lah ya hilu, enggak halal, haram. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, "La yadkhulul jannah qati'ur rahimin." Tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya, tidak masuk surga. Nasallahu alaihi wa sallam. Kemudian dalam hadis riwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin ala syaratil Bukhari wa Muslim, dengan sanad, ya sanadnya sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin, tidak halal untuk seorang muslim mendiamkan saudaranya ya di atas 3 hari. Faman hajara fawqa salasin, dan siapa saja yang mendiamkan bermusuhan di atas 3 hari, fama tadakhala nar, maka mati dia masuk ke dalam neraka. Allahu taala a'la wa a'lam. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis-hadis yang serupa bahwasanya tentang dilarangnya kita untuk apa namanya, untuk menghajar, mendiamkan, bermusuhan kepada sesama muslim atau terlebih khusus lagi kepada saudara-saudara kita yang satu rahim, yang satu rahim. Terdapat kisah yang masyhur
kisahnya Alqamah bersama ibunya. Di situ ada enggak hadisnya? Di tentang Alqamah bersama ibunya. Yang di buku Al-Kabair terjemah itu ada enggak? Enggak ada ya. Iya. Memang yang sebenarnya dikatakan oleh para ulama, kisahnya Alqamah itu tidak dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, tapi di sebagian tulisan-tulisan Al-Imam sebagian orang membawakan kisah ini di dalam kitab Al-Kabair menyandarkan kepada Al-Imam Dzahabi. Padahal yang aslinya kata para ulama di dalam kitab aslinya Al-Kabair itu tidak dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi kisahnya Alqamah. Kenapa? Tahu enggak kisahnya Alqamah? Terkenal tuh kisahnya tuh. Yang Alqamah enggak bisa mati. Alqamah ini orang yang saleh. Ya, rajin sholat, puasa dan seterusnya, tapi enggak bisa mati. Kenapa? Punya durhaka pada ibunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari ibunya. Kalau ibunya enggak mau maafin, dibakar gitu. Dibakar ya. Biar dia mati gitu kan. Ternyata ibunya mau maafin sehingga Alqamah mati. Hadis ini atau kisah ini dhaif. Gitu. Kisah ini dhaif sehingga dikatakan oleh para ulama tidak ada dalam kitab Al-Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan kisah ini. Gitu. Kalau antum nanti menemukan Al-Kabair ada kisah ini, kemudian dilihat apakah itu tulisannya Dzahabi apa bukan. Kalau Al-Kabair ya Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi tidak membawakan kisah ini karena kisah ini adalah kisah yang dhaif riwayatnya. Allahu taala a'la wa a'lam. Ya. Yeah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hendaknya dia menyambung hubungan kekeluargaan. Antum tahu apa yang disebut dengan menyambung hubungan kekeluargaan? Annahu qala laisal wasil, yang disebut dengan menyambung hubungan kekeluargaan, bil mukafif wa bil mukafi, bukan orang yang sudah interaksi kepada antum, ya, interaksi kepada antum dengan baik, maka antum berinteraksi kembali pada orang tersebut dengan baik. Bukan itu yang disebut dengan menyambung kekeluargaan, itu bukan itu. Walakin al wasil, adapun yang disebut dengan menyambung kekeluargaan, alladhi man idza quti'at rahimahu wasalahu, yaitu antum menyambung orang yang sudah mutusin antum. Gitu. Kalau misalnya enggak ada apa-apa, enggak ada perselisihan apa-apa, apa yang mau disambung? Paham enggak? Kalau antum enggak ada apa-apa nih, apanya yang disambung? Justru yang ada apa-apa yang harus disambung. Mafhum enggak? Paham ya, Pak ya? Jadi yang dimaksud dengan menyambung hubungan silaturahim yang sudah putus, yang udah diputusin sama orang itu. Jadi yang dimaksud dengan menyambung hubungan kekeluargaan adalah antum atau kita berkerabat atau senantiasa mendekatkan diri kepadanya, ya. Maksudnya senantiasa berbuat baik kepadanya walaupun keburukan-keburukan yang menimpa kita, maksudnya dia memberikan memberikan sebaliknya, yaitu tidak baik. Justru salah satu pertanda ketidakikhlasan kita ketika orang berbuat tidak baik kepada kita, kemudian kita pun punya keinginan untuk berbuat tidak baik juga. Gitu. Kenapa? Karena kalau antum berbuat baik kepada orang yang sudah baik sama antum, itu wajar. Wajar enggak? Wajar. Tapi yang enggak wajar, orang yang jahat sama antum, antum baikin, itu yang enggak wajar. Benar enggak, Mas? Itu yang tidak wajar. Kalau orang yang sudah berbuat baik, bermuamalah dengan baik sama kita sehari-harinya, gitu kan?
ya, kemudian kita balas kebaikan, itu biasa, tuker, timbal balik. Tapi yang enggak wajar ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang tidak mengenakan, yang tidak Islam misalnya seperti itu, maka kita balikan dengan perlakuan-perlakuan yang baik, maka di situ adalah sesuatu hal yang jauh lebih baik. Allahu taala a'la wa a'lam. Kemudian dalam hadis an Abi Khirashin Hadradi ibn Abi Hadrad ibn Adi Hadradin al-Aslami wa yuqal As-Sulmi as-Sahabi radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara akahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Siapa saja yang memutuskan hubungan atau mendiamkan saudaranya sanah setahun, maka seperti orang yang menumpahkan darahnya. Seperti orang yang menumpahkan darahnya. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Hadis diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Seperti orang yang menumpahkan darah. Subhanallah. Saking tidak boleh apa? Dijauhi, tidak boleh dimusuhi dan seterusnya. Ya, sebelum kita masuk ke hadis atau dosa besar yang berikutnya, ada soal biar antum enggak lupa. Tapi udah azan tuh. Jadi antum terhalang oleh azan. Ya. Oke. Okay. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ya, kalau ada soal jawab silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah mana di ramai ini masalah pemimpin, antara pemimpin yang kedua terawih, apakah itu boleh membuka pembinaan keluarga? Karena banyak yang kemarin ini, jadi gara-gara pilih yang kafir, jadi dianggapnya sudah mutah. Jadi di kampungan yang banyak, karena apakah benar atau tidak? Iya. Wallahu a'lam. Untuk bisa tanya Ustaz Abdul Hakim Abdad yang jauh lebih ilmu. Permasalahan besar yang bicara yang besar aja ya. Wallahu a'lam. Hari Sabtu besok datang tanya. Karena bukan cuma antum. Benar enggak? Bukan cuma Pak penanya, mungkin semuanya juga seperti itu, benar kan? Makanya tanyain sama orang yang besar sekalian, Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, atau yang punya kesempatan datang ke Ustaz Yazid Jawa, tanya silakan, fadhol. Tanyain yang gampang-gampang aja, jangan susah-susah. Antum kemarin datang nggak Syekh Abdul Razak? Hah? Apa kata dia? Sekarang belajar aja. Kurang lebihnya seperti itu. Benar enggak? Banyak belajar. Pernah pertanyaan yang seputar permasalahan ini ditanyakan kepada Ustaz di hari Sabtu, Ustaz bilang apa? Hari ini banyak belajar. Itu jawabannya. Hari ini banyak belajar. Itu aja. Silakan kalau antum mau tanyakan, tafadhol. Kalau ana jawab di sini, karena nggak berani jawab. Ya, silakan ditanyakan sama Ustadz
Ustaz Kibar, Ustaz kita Ustaz Abdul Hakim Abdad itu kajiannya masih ada hari Sabtu insya Allah. Saya tanyakan pada beliau, antum mau diapain nanti? Kalau nanya di sini, hah? Banyak yang menanya kan? Pernah dibahas ya? Pernah dibahas ya? Gak pernah dibahas. Ilmu yang dibahas. Allahu Taala ala wa alam. Allahu alam. Yang gampang-gampang aja mas. Yang gampang-gampang aja. Kalau nggak ada yang gampang juga kita tutup aja pengajiannya gitu kan. Kayaknya cuma antum doang nih mas yang nanya mas. Iya pak, jangan yang susah-susah pak ya. Kalau yang susah-susah, nanyanya hari Sabtu besok. Iya, memang hati kita bisa bohong. Iya, bahasa ada dua, ada bahasa tubuh. Ya, ada bahasa tubuh, ada bahasa lisan. Lisan bisa bohong, tidak sesuai dengan hatinya. Itu adalah apa namanya? Fitrah. Fitrah itu apa? Tabiat manusia kayak gitu. Ya. Terkadang apa yang ada di dalam hatinya berbeda atau apa yang ditampakkan di tubuhnya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu adalah salah satu sifat di antara sifatnya orang apa? Orang munafik. Gitu ya, yang berbeda antara fisik dengan hatinya. Itu Allahu taala a'la wa a'lam. Iya, memang perselisihan itu mesti mesti ada gitu, mesti ada. Atau bukan mesti ada, maksudnya pasti ada lah gitu ya, pasti ada perselisihan. Cuman ya yang namanya perselisihan bisa diselesaikan, tetap bisa diselesaikan gitu. Allahu taala ala wa alam. Ada lagi? Enggak ada. Bingung mau nanya apa gitu ya. Apa yang mau ditanya gitu. Oh, ya, Mas. Apa dengan yang tidak non muslim? Ya, apa namanya, kalau untuk tidak menjadi sahib, memang kita dilarang untuk menjadikan orang non-muslim sahib kita gitu. Akan tapi kalau dalam urusan-urusan bertetangga, urusan bisnis, kita pun tidak dilarang karena memang la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik pada mereka. Antabarruhum wallahu yuhibbul muhsinin, untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita, yaitu siapa? Orang-orang kufar itu. Itu orang-orang kufar. Kalau antum misalnya mau enggak bermuamalah atau tidak punya kepentingan dalam masalah
apa namanya, dakwah atau misalkan yang lain-lain, nggak masalah juga gitu, tidak bermasalah juga. Allahu taala ala wa alam. Kalau nggak ada, terus setelah 3 hari nggak ketemu lagi, pergi, pisah gitu, gara-gara NTD jadi pindah rumah gitu ya. Hah? Apa? Hilang gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah menganggap permasalahannya selesai, selesai. Gitu. Udzur syar'i lebih dari 3 hari tidak apa namanya? Tidak ketemu lagi. Gitu misalnya, pindah, hilang kontaknya gitu dan seterusnya. Gitu. Tapi nanti akan terbukti ketika kita dipertemukan kembali oleh orang itu, apakah benar kita sudah selesai atau menganggap permasalahannya selesai atau belum. Gitu. Jadi, kalau sudah lebih dari 3 hari, maka kita anggap permasalahannya selesai, kita yang menganggap permasalahan itu selesai. Gitu. Kalau lebih dari 3 hari, enggak boleh gitu dimusuhin, enggak ditanya, enggak ditegur gitu. Wallahu a'lam. Kalau memang enggak mungkin, dalam artian tidak mungkin tadi yang seperti dikatakan hilang kontaknya kan gitu. Ya selama kita sudah apa berusaha kemudian memang tidak didapati kontak orang tersebut, ya mau dibilang apa lagi? Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Kemampuan kita cuma bisa nyari kontaknya gitu kan, nggak bisa nyari ke keliling dunia di mana dia gitu kan. Nggak perlu juga, perlu nggak mas? Kehilangan kontak nih mas, ya atau berusaha susah-susah gitu kan, keliling dunia ngabisin duit gitu kan, duitnya habis, pulang-pulang ke rumah gak punya harta lagi gitu kan. Namanya apa tuh mas? Namanya miskin. Iya kan, udah keliling dunia nyari-nyari balik lagi ke rumah gak ketemu juga, namanya miskin, duit udah habis ya. Gitu. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ketakwaan. Kalau mampunya cuma sampai di situ, ya di situ. Allahu taala ala wa alam. Ada soal yang lain? Enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada. Apa? Nambah? Nambah apa, Pak? Nambah nanya. Oh, silakan, silakan. Kirain nambah apa tuh? Nambah istri gitu. Nambah nanya. Silakan, Mas. Tapi jangan susah-susah. Kalau ada yang ada tetangga yang tidak apa? Tidak berkuatan sama kita. Terus kita baiki terus sampai bertahun-tahun tapi tidak berkuatan. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab ini? Siapa yang bisa jawab? Ini pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan Mas ini pernah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Siapa yang bisa jawab? Dapat setengah air aqua saya. Hah? Siapa yang bisa jawab? Kurang tepat, gak dapat air dulu mas. Siapa yang pernah baca hadisnya? Sahabat tanya bahwasanya dia senantiasa berbuat baik, menyambung. Kemudian yang dia dapatkan justru sebaliknya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau benar apa yang ente katakan, ente terus berbuat baik kepada dia, kemudian dia tidak memberikan kebaikan kepada antum, berarti sama saja antum memasukkan apa? Bara api ke mulutnya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Sama saja antum memasukkan berapi. Hadis ini bisa antum dapati di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tetap aja berbuat baik, tetap aja berbuat ihsan. Gitu. Karena manusia dengan perbuatan ihsan insyaallah taala salah satu sebab atau salah satu jalan yang bisa membuat hati manusia luluh adalah senantiasa baiknya manusia atau senantiasa baiknya kita kepada orang lain gitu. Walaupun orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Wa bi rahmatin linta. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau memiliki sifat yang lemah lembut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Seandainya engkau bersikap keras, bersikap ya begitulah, maka mereka akan lari dari antum. Siapa? Orang yang di sekeliling. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi, kalau sikap inti keras dan keras gitu ya, syadid, mereka lari dari antum, lari, enggak terima dakwah, enggak terima dan seterusnya. Allahu taala alahu alam. Tentunya kan medan dakwah itu orangnya berbeda-beda. Ada yang orang sudah pinter, maksudnya sudah mengerti, ada yang enggak mengerti, ya. Nabi kan juga dalam mendakwahkan berbeda-beda. Beda enggak? Lihat aja orang kencing di masjid. Dimarahin enggak? Enggak. Enggak sama sekali. Kalau antum yang lihat orang kencing di masjid gimana? Hah? Sambit ya. Hah? Sikat. Ikat di tiang situ depan ya. Hah? Lihat Nabi kepada orang seperti itu, tapi lihat Nabi ketika dakwah sama Aisyah. Ketika Aisyah pajang hordeng, ada gambar. Merah mukanya kan? Siapa Aisyah? Aisyah istrinya, paham din, paham agama. Ini orang Arab Baduy, enggak paham. Mau antum marahin juga paling dia bengong aja, lu ngomong apa lu gitu kan. Dia ngerti agama juga kagak. Hah? Tahu juga enggak misalnya kencing di masjid itu enggak boleh? Benar apa benar, Mas? Kencing di masjid. Kan kalau orang beres, kalau orang benar enggak mungkin kencing di masjid. Kencing di masjid. Dari sini kan terlihat kaifiyatud da'wah. Bagaimana dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang berilmu atau terhadap orang-orang yang sudah memiliki dasar-dasar keilmuan dan orang-orang yang tidak memiliki dasar-dasar keilmuan. Lihat kepada orang yang minta zina. Minta izin untuk berzina. Marah enggak Nabi? Enggak, diajak ngomong. Sahabat kan geram. Izinnya enggak tanggung-tanggung zina. Hah? Gak tanggung-tanggung gitu ya. Izinnya gak tanggung-tanggung. Berzina izinnya. Ya. Nabi bilang duduk dulu, duduk. Kan kurang lebihnya seperti itu. Diajak ngomong, gimana kalau yang dizinain? Ibu ente. Nah lo. Hah? Kaget. Ya gak suka, marah. Demikian juga semua orang. Kalau ibunya dizinai, marah. Terus, gimana kalau kakak ente? Gak suka. Semua orang juga begitu. Antum redo gak kakak antum dizinain orang? Gak redo kan? Gak ada manusia yang redo kecuali yang akalnya udah rusak. Kakaknya dizinain orang gak ada marah-marahnya. Adiknya dizinain orang gak marah-marah. Rusak berarti akalnya, fitrahnya rusak. Seperti itu. Akhirnya kan dia jadi orang paling benci dengan zina. Tadinya minta izin zina, akhirnya setelah dapat penjelasan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling benci dengan zina. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya mungkin tetangga kita adalah orang-orang yang enggak mengerti agama gitu kan, tidak mengerti dan seterusnya. Ya. Apalagi amalan-amalan atau zahir-zahir yang ditampakkan oleh orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah masih terbilang minim, ya. Masih terbilang sedikit. Sekarang boleh aja antum buktikan berapa banyak orang Islam yang tahu bahwasanya memanjangkan kaki, enggak bisa ya,
memanjangkan celana atau sarung atau pakaian di bawah mata kaki, disiksa di neraka. Tanya aja sama bapak antum, tahu enggak? Sama bapak kita. Enggak tahu, bapaknya ustaz. Tahu ustaz gitu. Ya. Sama kakak kita, sama adik kita, tetangga kita, tahu enggak hadis ini? Tahu enggak, Mas? Keumuman tahu enggak? Kagak tahu. Benar? Keumumannya enggak tahu. Makanya jangan antum tembak dulu, kasih tahu dulu. Itu tembak, jeder. Itu kasih tahu, enggak boleh, haram. Sebagaimana antum dulu, celananya di bawah mata kaki. Ya. Celananya. Begitu tahu, pertama-tama gulung-gulung dulu, malu-malu dikit gitu kan. Benar enggak? Ngaku aja. Ya kan? Awalnya masih setengah-setengah nih, 50-50. Gulung dikit. Ntar kalau ketemu yang biasa-biasa, teman yang lama turunin lagi. Kalau ketemu temennya jenggotan, naikin lagi. Ganti. Atau celananya ada dua. Celana tim jenggot sama tim gak jenggot gitu. Ada itu, ya mungkin aja kan, mungkin aja seperti itu. Masya Allah, ada yang kisah tragis, ini nyata, real. Kawan saya, kenal manhaj sini, ngaji, pelihara jenggot. Istrinya, nikah sama istrinya itu, keduanya belum dapat, atau ketika menikah dua-duanya belum dapat hidayah, di pertengah, maksudnya hidayah sunnah gitu ya. Di tengah perjalanan suaminya mendapat hidayah. Dipanjangin jenggot, istrinya gak setuju. Sampai pada puncaknya ketika suaminya tidur, dipotong habis jenggotnya. Masya Allah. Karena apa, Mas? Karena gak paham kan? Gak paham. Apalagi sunnah yang lain. Sunnah yang lain apa, Mas? Tadut. Antum panjangin jenggotnya dipotong. Ya kan? Apalagi antum mau jalanin sunnah yang tadut. Badan antum dipotong sama dia. Hah? Leher antum. Kan gitu. Allahu taala ala wala. Orang enggak paham. Enggak paham. Bagaimana? Kan kasih paham dulu, kasih ilmu dulu. Diajarin dulu. Gitu. Setelah diajarin, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan gitu. Enggak jauh-jauh lah sebagaimana kita hari ini mendengar pengajian, kajian misalnya gitu. Kan enggak semua apa yang disampaikan itu walaupun dalilnya jelas terang benderang Al-Qur'an sunnah antum jalankan. Benar enggak, Mas? Enggak semua apa yang disampaikan itu antum sanggup untuk menjalankan. Sekarang ana mau tanya, siapa yang sudah menjalankan sunnah ketika ini air ada lalatnya ya. Kemudian lalatnya antum celupin, buang lalatnya minum. Siapa yang udah pernah jalanin sunnah ini? Ngacung, gak ada, antum sendiri. Ada lagi, yang lain biasanya apa? Bukan cuma lalatnya yang dibuang, apa ya? Kopinya juga dibuang, sahih? Iya. Siapa yang bisa menjalankan semuanya? Siapa yang sanggup? Kita berusaha sesuai kemampuan kita masing-masing kan seperti itu. Ada yang sanggup, ada yang kita tidak sanggup. Allahu taala a'la wa a'lam. Atau siapa yang sanggup lagi? Makanan satu orang cukup untuk berapa? Kata Nabi, satu cukup berapa? Dua. Dua cukup berapa? Empat. Antum punya satu ngumpet-ngumpet makannya. Katanya mau jalanin sunnah. Jalanin sunnah, antum punya satu bungkus, ajak temen antum. Berdua, satu cukup untuk berdua, bukan makanya ngumpet-ngumpet. Sahih? Ah, anak lapar gitu kan. Makannya sendiri. Kalau sunnah, satu bungkus berapa orang? Dua. Dua buat berapa? Empat dan seterusnya. Gitu. Satu aja enggak cukup gitu kan. Gimana mau satu berdua ya, Mas ya? Allahu Akbar. Ya seperti itulah, Mas. Wallahu taala ala wa'alam. Kita berusaha semampu kita masing-masing. Ada yang kemampuannya, karena kemampuan kita berbeda-beda. Sebagaimana para sahabat pun di dalam mengamalkan agama, masing-masing punya keutamaannya kan? Masing-masing punya keutamaan. Siapa yang kita kenal sebagai panglima perang? Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, Amr bin Yasir, dan seterusnya.
Antum pernah dengar nama apa namanya panglima perang Abu Hurairah, Anas bin Malik? Hah? Tapi antum pernah dengar orang-orang ini ya, Khalid bin Walid meriwayatkan hadis? Justru semuanya punya apa? Keutamaannya masing-masing. Gitu. Emang kemampuan orang kan masing-masing berbeda-beda. Ada yang mampunya sholat sunnah rawatib terus nggak pernah ditinggalin, tapi nggak pernah baca Quran. Ya, ada yang mampu baca Quran terus tapi nggak sholat sunnah rawatib. Kalau mampu dua-duanya bagus, gitu bagus. Kalau mampunya di salah satunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu. Kalau mau rumah di surga, ya bukan di Pondok Indah, antum sholat aja sunnah rawatib sehari 10 sampai 12 rakaat. Bukan Pondok Indah lagi loh, ya pondoknya Allah, pondok Allah bukan mas, pondoknya Allah 10 sampai 12 rakaat. Tapi sayangnya banyak yang nggak suka sama pondok yang Allah berikan nanti, ya benar nggak mas? Ya banyak yang tidak suka. Itu kenapa tuh mas? Ada masalah berarti di mana? Di dalam hatinya ada masalah. Allahu ta'ala Allah. Cukup, nggak ada lagi. Insyaallah berkan depan masuk kepada dosa berzina, dosa zina, dosa besar yang berikutnya ada dosa zina, yang seseorang tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya zina. Ya, sebagaimana Nabi katakan, seluruh anggota kita, anggota tubuh kita berzina. Kelanjutannya nanti insyaallah. Kalau enggak ada saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.